sih car interior guys. Nah, hari ini kita buat konten Toyota Innova Ribbon lagi tipe V, karena kemarin ada beberapa komen yang kok nggak pernah bikin Innova Ribbon. Nah, sekarang hari ini kita mau posting lagi guys Innova Ribbon yang tipe V, karena model yang barusan kemarin kita posting itu diamond dan sekarang hexagonal, dan ada piping di bagian seperti ini, ada warna putih dengan nuansa listnya dengan warna hitam guys. Hah, alright. Di bagian joknya, di bagian bottomnya yang kita dudukin itu kita buat hexagonal. Hexagonal series ya. Seperti inilah kurang lebih, Anda bisa melihat kalau model diamond-diamond itu kan sudah biasa, dan sekarang hexagonal series di tahun 2009 harusnya trending guys. So, nah, kita coba dudukin. Wih, ini menggunakan materialnya Napa Microfiber, dan kita nggak perlu sebut brandnya karena brandnya nanti ada pada iri guys. Dan untuk pekerjaan yang kita gunakan itu semuanya menggunakan standarisasi busa spanbon dan benang serafil khususnya buat jahit. Jadi kalau untuk jahitnya lebih rapi dilihatnya, lebih presisi juga, karena lompatan jarak khusus jahit, lompatan untuk jahit itu harus betul-betul kita setting yang pas guys. Kita bikin nih nuansa Innova Ribbon yang tipe V, dibilang elegan, kita kasih ada sporty-sportinya dikit, tapi ini ya hexagonal series aja guys. Oke, bagian jok, door trim sudah kasih car interior kerjakan, dan keseluruhannya nih warna black semua, teksturnya Napa, jadi lebih eksklusif kalau pakai tekstur Napa itu guys. Jadi lebih dipandang mata itu betul-betul memanjakan mata guys. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan inovasi model jok terbaru di tahun 2019 guys. Setiap hari Classic Car Interior akan posting. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil bisa langsung datang ke Classic Car Interior. Untuk pengerjaan kita hanya cukup waktu satu hari, tapi pengaturan schedule, pengaturan jadwal untuk mengerjakan itu agak lama, agak waiting list kurang lebih 2 mingguan guys. Jadi pesen dulu, nanti pas hari hanya tinggal datang, mobil kita langsung kerjain. Oke, lihat keseluruhannya karena ini betul-betul maknyos guys, maknyos. Lihat ya keseluruhannya, thank you.